samping. Subhanallah. Ajarkan kepedulian dan gemar menyantuni sedari dini, hendaknya diberikan kepada anak didik, seperti yang dilakukan oleh anak didik TK Manuntung Balikpapan, yang memanfaatkan momen jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini dengan berbagi kepada sesama lewat kegiatan sosial penyerahan hewan kurban. Momentum ini dijadikan sebagai wahana pembelajaran baru bagi anak didik di TK yang beralamat di Jalan Pandansari, Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat. Kegiatan penyerahan hewan kurban ini sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh keluarga besar TK Manuntung Balikpapan dengan melibatkan seluruh anak didik yang berjumlah sebanyak 100 anak. Pada tahun ini, TK Manuntung menyerahkan sebanyak 2 hewan kurban jenis kambing yang merupakan bantuan atau swadaya dari seluruh anak didik TK Manuntung Balikpapan. Hewan kurban tersebut kemudian diserahkan kepada pengurus Masjid Al-Awabin yang merupakan masjid terdekat di lingkungan TK Manuntung. Pengurus Masjid Awabin yang hadir dalam acara menyerahkan hewan kurban ini memberikan apresiasi kepada keluarga besar TK Manuntung Balikpapan. Kegiatan penyerahan hewan kurban ini menandakan besarnya perhatian dan kepedulian anak didik TK Manuntung terhadap warga di sekitar lingkungan sekolah. Acara penyerahan hewan kurban ini juga diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Haris. Dalam ceramahnya, Ustadz Haris menyampaikan makna dan hakikat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Saudara, kerabat kita, keluarga kita yang berada di tanah suci hari ini sudah berkumpul di satu padang yang sangat luas, Padang Arafah. Yang konon cerita orang tua dulu, Padang Arafah itu nantinya hari kiamat menjadi padang mahsyar. Konon, wallahu a'lam. Sementara itu, Kepala TK Manuntung Balikpapan, Daliana Yusamah, mengatakan pelaksanaan penyerahan hewan kurban ini merupakan program rutin di lingkungan TK Manuntung. Kegiatan ini bertujuan agar anak dapat memahami sejarah dari pelaksanaan kurban, sehingga diharapkan akan timbul jiwa dan solidaritas yang tinggi dalam diri pribadi seorang anak untuk selalu berbuat kebaikan, yakni dengan memberi dan menyantuni warga yang kurang mampu. Alhamdulillah, hari ini di TK Manuntung mengikuti kegiatan pelaksanaan penyerahan hewan kurban yang selalu kami lakukan sesuai dengan bulan Zulhijjah, di mana tujuannya anak-anak sejak dini sudah diajarkan bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dan peduli akan lingkungan sekitar. Alhamdulillah, ini semua kurban hewan ini dipersembahkan oleh anak-anak tahun 2017-2018. Harapan saya dengan adanya acara ini, kita tetap eksis di dalam dunia pendidikan anak usia dini, juga sebagai ajang silaturahmi dari pengurus maupun orang tua yang ada di TK Manuntung. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.